bagaimana sudah terbentuk? Akhlak lebih penting, Ustaz. Tidak ada yang lebih penting daripada akhlak. Walaupun kita orang kampung, jangan kampung. Nah, insya Allah dengan berbekal iman, ilmu, akhlak dan mental tadi, hidup insya Allah diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Thank you.
Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha
Thank you.
Pidato perpisahan dalam tiga bahasa yang akan dibawakan oleh santri kelas 6. Pidato pertama bahasa Arab kepada Umi Emma Mukarramah Aulia, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ayyamin wa la'in na'udhu wa nardimu ila
Tuhan Ustaz ang nalihang at daway niya patangin niya ilagay sa amin. Wala na talagang ang nalihan niya kapag ina pasabi niya ina palola ng kariba ng muli matulalan ang nalihan niya tumakay niya niya Tuhan nalihaya at sa amin wala Ustaz at umukan naman antong ngayon ang nalihan niya ilagay niya na sumagigyan at tanong niya mananaw kung tamat-tamat niya mga alipin niya itagat po niya ang kami po syukat na siya ang kami po patalimian niyo walang judo ang matawain na mahalipin ayo al-asami mujahidun al-fahirun mga salamat, mabruk ang mahal na niya. Dapat umatid sa salawat, pasit ka salawat. Walang tubig na mga alagila, walang di, patahong, walang piyata niya. Sa upanang tubig, tinawin ni Bawin na Bano, piyata niyo. At mga sakina na, naluwalaan na na, Diyosin o Mimi. Biyalayo, lawin ka ay hinalip mo. Halayo, lahi, kuzulo ila huyuhin mo dalmi sana. Kuzulo ay haasahaw. Kuzulo, anahang pangitawag nun ay ipatid. Huwag mo kriso, halayin ni shimpo na lang. Kaya po na, kung hawag yung mga hinalip. Ya ma'asyar ikhwan wal akhwat wal mahmud istamilu bihadahum fitulani ali ila nihaya lihosa antarak karu anna amai berhati takut berusnu fa'il al-amam wa'allahu wa'ala di anna ayata akhina tunwa jihari dikot lima datangi tanah matamana وَمَنْ لَدَهُ إِلَّا ضَعْلَ التَّعَلِي هَكَدَا هُوَ مَا خَطَرَ فِي قَلْبِي فَلَقَيْتُهُ يَسْتَعْفِيكُ فَلَقُلَ الْخَطَئِ وَعَيْدُ مِنَّا يَتَبَالَ نِهَايَ وَسَوَ اللَّهُ أَنْ يَجَمَعَنَا فِي فُلْسَةِ الْأُخْرَى وَاللَّهُ مُوَفِّقْ إِلَى أَكْوَمِ الطَّالِيَةِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ Pidato selanjutnya bahasa Inggris kepada Umi Dian Gustina kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ihtihadi wal wifaq wa nahana 'anil syiqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi min su'il a'mali wal akhlaq. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-muhsinu rahimu wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mabu'uthu mataba wa tibakaru min akhtar. Allahumma salli ala sayyidina muhammad abdulul khalqi ala al-itlaq wa ala alihi wa ashabihi al-faizin min husnil ummati fil awal salatan wa salaman da'imaini mutalaziman illa yaumin tala amma abadhan bil awal bi'an di dance of authority
leader of Alofikia Islamic Boarding School, Haji Fadu Muzaki, Honorable of Teachers, Honorable of Religious Leader, Community Leader, and Official, and all audience, boys and girls, student whom we love. The spinning of the earth around the sun, the circulation of the moon around our earth. Then there was the tune of the day and the weather. Day and night we cannot live, hot and cool of your sweet season. The morning sun, the glare in the eyes, drown at the dark. Then the night came with a beautiful light. Until we feel asleep in a dream full of question marks. In Proverbs say, in every meeting must be separation. It is the time has allowed us to meet, and the time will be separate us to meet. No beautiful word, no sentence that should be spoken, except gratitude of Allah, Almighty, the All, for God, who has sanctioned us, our being inner, until we are able to accomplish and attest at the end of education. Their father and mother still remembering when you drove us to Alofikia Islamic Boarding School with tears and custody. And saying a smile, father and mother. Leave us here to study the path of God blessing. The word thank you doesn't enough just think. You all have done too much to us, not just in the last 3 and 6 years ago. But for all entire of life, you have been there for us. That has happened in our life. Thank you for pushing us toward our dreams. Thank you for you making me believe that we are capable to achieve our goals. And thank you for all sacrifice you have made to ensure proper of educating us as usual. There are B and O E. There is no word we can say. Under our thanks to caretaker of Alofikia Islamic Boarding School and all teachers who has accompanied us. Educating us, guiding us, and who has never tired to remind us when we are negligent and wrong. What a great service you have given, the secret. They are all teachers whom I respect. You are like a light lead us from the darkness of stupidity so we can see and feel
Because all of them forgive us for all mistakes. We hope you always pray us whenever and wherever we are. All teachers, all my friends, Riam, Ifrada, goodbye. Good luck. 3 and 6 years ago, we are together, eating together, studying together, and sleeping together. But today we will split up, friends. Today we draw up sadness. Today we will. Kiai Haji Edi Syuhrardi SH SAGMI
terhormat pimpinan pondok pesantren atau fikiah Haji Pepi Muzaki STHI MPD. Ayah, ayah bunda tercinta, wali santri kelas 6 serta dewan guru asatid dan asatidah yang terhormat, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan pejabat setempat serta para hadirin dan santriwan santriwati yang kami cintai. Berputarnya bumi mengelilingi sang surya, beredarnya bulan mengelilingi bumi kita, maka terjadilah pergantian hari dan cuaca. Siang dan malam hadir tak terasa, panas dan dingin terjadi pada musimnya. Matahari pagi menyengat silau di mata, tenggelam saat datangnya senja. Lalu malam hadir membawa malam yang indah, hingga kita terlelap dalam mimpi penuh tanda tanya. Pepatah mengatakan, di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan, yaitu waktulah yang mengizinkan kita untuk bertemu, dan waktu pula lah yang kelak akan memisahkan kita. Tiada kata yang terangkai indah dan tiada kalimat yang patut terucap kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha segalanya, yang telah menguatkan lahir dan batin kami hingga kami mampu menunaikan dan menjalankan segala kewajiban dan tugas pada batas akhir pendidikan. Ayah, bunda tercinta, 36 tahun silam masih teringat ketika ayah dan bunda mengantarkan kami ke pondok pesantren atau fikiah ini. Dengan air mata yang ditahan dan senyuman yang ikhlas, kau tinggalkan kami di sini demi menuntut ilmu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Pengorbananmu ayah dan doamu bunda sungguh sangat berarti dalam memotivasi kami untuk terus menuntut ilmu. Waktu, materi hingga fisik yang kau korbankan sungguh sangat berarti dalam hidup kami. Pengorbananmu dan doamu serta asatid dan ustazah. Sungguh teramat besar jasa-jasa
kepada kamu, santri kelas 6, asatidz dan ustadz yang kami hormati. Engkau bagaikan cahaya yang menuntun kami keluar dari gelapnya kebodohan, hingga kami dapat melihat dan merasakan keindahan dunia dengan ilmu yang kau wariskan. Terima kasih atas segala ilmu yang kau tanamkan, nasihat kasih sayang yang kau berikan, serta teguran kasih yang menyadarkan kami. Kesan kami selama menuntut ilmu di sini tidaklah selalu baik. Ada kalanya kami tidak taat, melawan, bahkan tidak tahu diri. Karena itu semua, maafkanlah kami atas segala kesalahan dan kehilafan kami. Kami berharap doamu selalu menyertai kami kapanpun dan manapun kami berada. Teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, 36 tahun kita bersama, makan bersama, tidur bersama, bahkan belajar pun bersama. Tapi hari ini kita akan berpisah. Istilahnya kami tuh usah konfirmasi memang apakah betul ada seperti itu. Ya, saja juga. Hari ini kita teteskan air mata kesedihan. Hari ini kita lupakan tangan perpisahan. Tadi Umi, ini kan tuh. Wahai teman, pandanglah wajah guru-guru kita. Pandanglah teman, mereka pahlawan tanpa tanda jasa yang selalu ikhlas dan sabar mendidik kami. Sebenarnya hati ini berat untuk meninggalkan Abi dan Umi serta asatidz dan ustadz. Tapi apalah daya, di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan. Adik-adikku yang kakak cintai, teruslah kalian berjuang untuk menggali ilmu sampai batas akhir pendidikan. Ingat, bendera perang telah kau tancapkan, pantang mundur dan jangan putus asa. Maju terus penuh tekad dan keyakinan, insya Allah kalian mampu merengkuh apa yang kalian cita-citakan. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak ada kenikmatan tanpa perjuangan yang menantikan. Demikian suara hati yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan kami selaku santri kelas 6. Doakanlah kami agar kelak kami menjadi orang yang bermanfaat, agar ilmu kami menjadi ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian suara hati kemampuan dalam praktikum ibadah dan tadris.
pondok pesantren atau fikir. Maka dengan ini kami memutuskan, saya memutuskan dan menetapkan, dengan ini santri akhir kelas 6 yang berjumlah 15 orang dinyatakan lulus 14 orang, tidak lulus 1 orang dengan kategori tamat atau ijazah 3 orang, cukup atau makbul 3 orang, baik atau jayyid 5 orang, baik sekali atau jayyid jiddan 1 orang, istimewa atau mumtaz 2 orang. Maaf, kami ulangi sekali lagi. Dengan kategori tamat atau ijazah 3 orang, cukup atau makbul 5 orang, baik atau jayyid 3 orang, baik sekali atau jayyid jiddan 1 orang, istimewa atau mumtaz 2 orang. Demikian surat keputusan ini kami buat dan akan ditinjau kembali apabila terjadi kekeliruan di kemudian hari. Dikeluarkan di 8/13/2018. Bagian pengajaran Al-Ustaz Ali Rahman menyetujui. Direktur Pondok Al-Ustaz Ali Ahmad Faizin SPD ditandatangani mengetahui. Pimpinan Pondok Haji Pepi Muzaki STHI MPD ditandatangani. Dengan segala hormat kami mohon kepada Abi dan Umi beserta segenap pimpinan menemani dan mendampingi santriwan santriwati yang akan dipanggilkan. Dan kepada wali santri kelas 6 bagian anaknya disebutkan, diharapkan agar ikut mendampingi anak-anaknya. Yudisium Injalasa 3 orang atau tamat. Thank you.
Islam, Kyai Haji Asrul Nawawi, kami silakan. Siswa-siswi pondok pesantren atau fikiah yang saya sangat hormati dan yang saya sangat segali dan saya sangat cintai, ibu bapak wali santri yang saya hormati, kami mewakili atau yaitu mewakili kelas 6 pondok pesantren atau fikiah yang tadi itu disebutkan oleh guru kita satu persatu, maka saya tidak bisa mengucapkan apa-apa dengan secara singkat. Saya mengucapkan banyak terima kasih luar biasa atas bimbingan terutama Sahibul Fadilah pengasuh pondok pesantren berserta kru yang mengajar di sini, ustadz-ustadanya. Ya alhamdulillah anak-anak kita semua kelas 6 pada detik ini, hari ini alhamdulillah sudah dikatakan lulus untuk mendapat ijazah kelas 6. Maka jangan bangga anak-anakku sekalian, tentunya bukan artinya luar biasa,
bukan mudah, berjuang 6 tahun sampai bisa makbul, sampai bisa baca Fatihah. Ini luar biasa. Secara jujur, atau fikih di sinilah Haji Asra pribadi tahun 90 di sini alumni pada pesantren atau fikih. Makanya kalau ini bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jase sudah pun di sini tempatnya. Insya Allah berkah manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Tahatusan beliau Haji Asra bisa naik haji, bukan sombong. Bisa umrah dengan barokah ilmu doa api dan umi beserta guru-guru kita di sini. Alhamdulillah. Makanya saya tidak bisa mengucapkan apa-apa. Tegur calon mengucapkan banyak terima kasih kepada api dan umi dan para guru ustaz-ustazah yang sudah membimbing, menggembleng anak-anak kita kasanah ini. Subhanallah. Dengan secara jujur, anak Haji Asra pribadi beliau pak sebel maca Qurannya lillahi ta'ala. Sampai-sampai guru Syekh Huda ke Haji Pepi mengajarkan, artinya mengarahkan tolong, artinya lidahnya digerak dengan apa kesalahan emas. Tapi alhamdulillah dengan bimbingan apa arahan, alhamdulillah bisa membaca Quran. Alhamdulillah. Itu rugi pak, kalau semuanya rugi. Sebab itu yang ke depan dari atas sendiri berpandu agama insya Allah oke, untuk umum oke. Alhamdulillah. Makanya saya kemarin guru kami menuntik ke Haji Febri, katanya SMA, SMK di sini ijazahnya abal-abal, cecaha abal-abal ijazahnya palsu. Haji Asra pribadi diakui kok di pemerintah. Insya Allah, saya kesibuk itu Haji Febri, katanya ijazah SMK, SMA di sini katanya palsu, cecaha, mana jalan mana. Ternyata lah, guru saya Faisal itu sering ketemu di Kemenak, di mana sering ketemu. Haji Asraria, alhamdulillah. Makanya insya Allah, makanya saya tidak bisa ngomong apa-apa, hanya mengucapkan banyak terima kasih kepada dewan-dewan guru, terutama Sahibul Fadilah Pondok Pesantren Ki Haji Abah Haji Edinia dan Umi, subhanallah, yang sudah menggembleng, membimbing. Makanya anak-anak yang makmur sekarang di Pondok Pesantren ini penuh gemblengan, supaya jangan dong, harus sabar menghadap apapun. Bukan marah, hanya mendidik. Makanya di sini Haji Asra banyak sering nangis. Tanya Abi Umi, tanya Haji Asra sering nangis. Itu intinya hikmahnya untuk kita ke depan di masyarakat. Oh ini betul. Makanya anak-anak semua ya, pondok pesantren atau fikih ini, kalau guru itu bukan mengarah, bukan marah, bukan apa, hanya mendidik supaya mental kuat. Jelas, walaupun ilmu banyak, mentalnya keruput, umes. Ya, insya Allah mental atau fiakir ini Haji Asra merasakan, walaupun dia bisa ngaji, tapi secara jujur, Haji Asra ini alhamdulillah menguasai 3 bahasa. Bahasa Arab, Inggris, India. Ingin tahu? Ya kan? Arabnya la, kan ya? Mafi. Ya. Bahasa Inggrisnya nehi. Bahasa ini ya, Inggrisnya now. Bahasa zaman sekarang now. Tahu terus zaman nggak tahu itu mah. Yang jelas tiga perkara. Makanya alhamdulillah, bahwa akan sama-sama kesenang. Ya, kamu ini udah halus di kumbang sepenuhnya. Manfaatkan ilmu masih awal. Ya minimalnya sekarang ini minimalnya S1. S1 alhamdulillah Haji Asra pribadi mendapat nasi ya, doa guru abi dan umi, program pemerintah. Haji Asra masuk kuliah ya, itu dari pemerintah. Apa sebabnya? Belum bisa basmalah walaupun betul-betul. Dari mana asal-usul? Dari atau fikih ya. Makanya amin ya Allah ya Allah. Ya guru kita Ustaz Fauzi sampai perjuangan 12 enggak mudah, banting tulang anak ini enggak mudah. Makanya saya sangat berterima kasih kepada dewan guru, pada direktur semuanya yang sudah membimbing anak kita kelas 6 ini. Alhamdulillah detik ini, hari ini sudah lulus.
kami lanjutkan minimalnya S1. Ya, minimalnya S1. Makanya saya menurut anak-anak sekalian yang tidak masuk makbul, yang sudah makbul, di sini kepada sabar, insya Allah nanti subuh. Ya, maka hati rasa pribadi tidak bisa pakai lebar, kita segera sikat, tidak mengucapkan bersyukur, soalnya makanya hati rasa secara sebenarnya yang tidak ada waktu dan yang memungkinkan. Sekali lagi saya terima kasih kepada dewan-dewan ustazah dan ustaz dan ustazah asatidzah dan abi dan umi yang sudah membimbing anak kita kelas 6 sampai alhamdulillah. Ini secara jujur at-tawfiqiyah luar biasa. Insyaallah at-tawfiqiyah langsung selalu jaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juz amak Umar Saiko. Ini secara jujur ada aja asal pribadi di sini ya di sana pentas. Alhamdulillah juz amanya alhamdulillah makbul. Apa diakui bersih alhamdulillah fasihah itu dengan barokah bimbingan Ki Haji Pepi luar biasa. Makanya sekarang ada bapak-bapak wali santri atau fikiah di anak saya mesebul anak saya jangan enggak ada yang sebul enggak ada yang jendel yang sebul itu yang enggak mau mengajar yang enggak mau belajar yang kalau mau belajar insyaallah pasti bisa manjada wajada begitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal hadanallah wa iyyak ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangannya, terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah wa fuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Direktur Pondok Pesantren At-Tawfiqiyah kepada yang terhormat Ustadz Adi Ahmad Faizin S.Pd. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya muliakan pengasuh pondok pesantren atau fikiah Kiai Haji Edi Suwati beserta Hajah Umi Hana Suhana, yang saya hormati pimpinan pondok pesantren atau fikiah Haji Bebi Muzaki beserta keluarga, yang saya hormati pula Ustaz Dr. Alis Abu Rashid Muslim, pimpinan pondok pesantren Ar-Rahmah wa Taqasera. Alhamdulillah beliau beserta keluarga bisa menghadiri di acara wisuda tahun ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kehadiran Bapak pimpinan membawa berkah. Saya selaku perpanjangan sebetulnya dari pengasuh dan pimpinan pondok tentang kegiatan yang ada di pondok pesantren atau fikiah ini. Jadi apapun yang saya lakukan beserta rekan-rekan asatidz dan ustazah tidak lain itu semua sudah di
diizinkan ya, atau di ACC oleh Bapak Pimpinan Pondok dan Pengasuh. Jadi bukan berarti saya pribadi. Jadi ini kalau boleh curhat, saya terus terang beban berat sebetulnya ketika Bapak Pengasuh dan Pimpinan Pondok itu menyerahkan sepenuhnya Pondok Pesantren atau Fikiah untuk dijalankan. Di satu sisi lain ini adalah tanggung jawab, tapi di sisi lain juga beberapa orang mungkin kurang memahami dengan tanggung jawab ini. Tapi alhamdulillah, kadang saya sering diajak ngobrol dengan Bapak Pimpinan Pondok Ustaz Pengasuh, menyemangati saya selalu agar tetap berjuang. Bahkan saya selalu ingat kata-kata Pak Haji itu, kalau Ustaz menjalankan sesuatu, bila disuruh api. Nah, jadi senjata pamungkas gitu. Jadi senjata pamungkas saya disuruh api. Nah, jadi kalau tidak percaya, silahkan tanyakan kepada pengasuh dan pimpinan pondok. Jadi bukan berarti kebijakan-kebijakan yang ada di pondok atau fikih itu semena-mena saya yang membijaki. Ini harus dipahami. Jadi saya terus terang kadang-kadang berat gitu ketika ada yang berpikiran seperti itu. Bahkan mungkin yang lebih mirisnya lagi, saya dituduh menghilangkan apa-apa yang sudah ada di atur fikiah. Padahal saya pribadi sangat terhubung. Saya selalu konfirmasi, minta nasihat kepada Ustaz Dr. Anas Absud Al-Qurasif Muslim. Saya selalu dinasihati, kalau jadi orang itu harus fleksibel. Tidak boleh kita mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Itu yang selalu saya pegang penuh menjadi prinsip saya. Dan alhamdulillah sudah 1 tahun saya menjalankan semua, pastinya juga banyak kekurangan. Makanya saya sangat sedia jika pengasuh dan pembina memberikan masukan, maka jangan ragu untuk menegur kami ya. Saya harap Pak Haji dan Umi tidak bosan untuk mengingatkan kami semua. Selanjutnya, mungkin beberapa wali santri terutama kelas 6 bertanya-tanya tentang yudisium yang tadi dibacakan oleh bagian pengajaran. Ada kategori injelasa atau tamat, bahkan ada yang tidak lulus, kemudian makbul, jayid dan jayidah, kemudian muntah. Itu perhitungannya berdasarkan nilai akademik, kemudian disiplin ibadah dan keseharian. Terutama yang paling penting adalah akhlak. Maka barusan saya berdiskusi dengan Umi, bahwa Umi tegaskan sekali lagi bahwa akhlak lebih penting, Ustaz. Tidak ada yang lebih penting daripada akhlak. Maka siapapun dari kelas 6 nilainya besar atau kecil, ketika tidak menunjukkan akhlak kepada dewan guru, maka itu dianggap gagal. Ya. Jadi saya harap wali santri kelas 6 diharap mengerti dengan penilaian yang kami tetapkan, sehingga ini menjadi pelajaran buat adik-adik kelasnya supaya tidak meremehkan kegiatan pondok pesantren semata-mata dalam mendidik mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian nanti dari kelas 6 akan diminta pengabdian. Kami juga berdiskusi dengan para pimpinan untuk studi, kiranya wali santri mengikhlaskan dan merelakan anaknya mengabdi di pondok atau fikiah.
Jadi ya mungkin salah satu ucapan terima kasih juga. Jadi saya harap, kami harap untuk nanti kelas 6 yang ditunjuk pengabdian ya untuk rela dan ikhlas ya menerima khidmat tersebut. Saya ucapkan terima kasih kepada pengasuh Pondok Pesantren Tekia beserta para pimpinan karena sudah mempercayakan kami ya, dan kami pasti tidak lepas dari segala kekurangan. Mohon maaf bila ada kekurangan, terus evaluasi kami, terus tegur kami jika memang kami lupa dan salah. Tidak ada niat sedikit pun untuk mencidrai apa yang sudah berjalan di pondok ini. Semata-mata kalau ada kami melanggar atau berbuat kesalahan, itu karena kelalaian kami dan lupa. Jadi saya kadang-kadang merasa gak enak, terus terang, ketika ada beberapa hal yang info itu nyampe dan itu membuat saya serba salah gitu. Ketika ada informasi yang dituduh macam-macam, difitnah macam-macam, menghilangkan ini itu, padahal mungkin ketidaktahuan saya sebenarnya. Makanya selalu bimbing kami, khususnya saya pribadi selalu diingatkan, siapapun yang mengingatkan insya Allah ya kamar saya siap terbuka, apalagi pimpinan ya, saya sebagai bawahannya ya harus mengikuti apa yang sudah berjalan di sini, seperti itu. Baik, mungkin itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Selanjutnya semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga oleh Dr. Kiai Haji Abdul Rosyid Muslim selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Rahmah. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun jumlah kita tidak sebanyak para pendemo yang ada di Jakarta, saya ingin jawaban salamnya harus semangat, kompak dan serentak supaya Allah lebih memberkahi kita semua, terutama para wisudawan-wisudawati dan para penghakam di zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam insyaallah masuk surga. Mendapatkan berkah. Mendapatkan rahmat. Yang tidak jawab salam, ibu-ibu nanti bapaknya kawin lagi. Amin. Baik. Nahmadullah wa nashkurullah ala ni'amihil wafirah. Nusalli wa nusallimu ala rasulillah al-Nabi Muhammad ibn Abdillah al-Mab'uf ila khairil ummah ismama min akhlaqil karimah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Musyrifu ma'had at-tawfiqiyah, pengasuh pondok pesantren at-tawfiqiyah yang sangat kami muliakan, Bapak Kiai Haji Edi Suhrawardi beserta putranya sebagai pemimpin pesantren, Al-Ustaz Al-Hajj Peti Muzaki dan seluruh Dewan Guru, Asatid, Ustadz yang sangat terhormat, dan tentu
Bapak-bapak Ibu wali santri kelas 6 yang kami hormati dan wali-wali santri anggota yang kebetulan hari ini konon katanya juga menyambut liburan putra-putrinya. Dan anakku wisudawan wisudawati, Masya Allah, yang penuh dengan senyum bahagia, penuh keharuan, yang sangat kami cintai. Saya tidak panjang, saya tidak lebar bicara. Mohon simak baik-baik, dengarkan supaya kalian bisa memetik hikmah santriwan-santriwati. Sering kita dengar Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah bilang dalam Al-Qur'an, dan hendaklah kalian saling tolong menolong, hendaklah kalian saling bantu membantu, hendaklah kalian saling bahu membahu, dan hendaklah kalian saling kuat menguatkan, kokoh mengokohkan, dalam rangka untuk mentaati Allah, bertakwa kepada Allah, untuk melaksanakan kebaikan, kesolehan, dan ketakwaan kepada Allah. Tapi sisi lain Allah juga menegaskan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan kita kompak, jangan kita saling bersatu, jangan kita saling bahu membahu, tolong menolong, kuat menguatkan dalam rangka berbuat dosa, berbuat maksiat. Sementara kita ini umat Islam masih terasa rapuh, masih terasa lemah, masih terasa tertinggal kebersamaan dan kesatuannya ketimbang orang-orang non-Islam, non-Muslim maksud saya. Orang-orang non-Muslim subhanallah, mereka kuat, kompak, serempak, bersatu. Untuk apa? Menghancurkan umat Islam. Bahkan mereka punya target melenyapkan umat Islam. Mereka kompak, mereka bersatu. Maka anak-anakku yang saya cintai, jangan jadi santri yang ketinggalan zaman, jangan jadi santri yang kato, jangan jadi santri yang mundur, jangan jadi santri yang kampungan. Biarlah kalian dari kampung pedalaman, tapi jiwa harus maju ke depan. Biarkan kita pakai kain sarung, biarkan kita pakai sorban, biarkan kita pakai peci, karena itu adalah tradisi orang Islam di Indonesia. Biarkan itu, tapi kita tidak boleh berpikir dangkal, berpikir cetek. Kita harus jauh menatap ke depan. Kenapa? Sebab sekarang ini banyak musuh-musuh Islam yang menggerogoti kebersamaan dan kesatuan umat Islam. Maka dengan kejadian Ahok itu banyak iman. Tidak ada lagi sekarang orang NU, orang Muhammadiyah, orang Persis kemudian berseteru masalah perbedaan-perbedaan ilmi. Ini tahlil, ini tidak tahlil. Lah udah, enggak usah yang ada yang membahas itu lagi. Ini yang pakai kunut, ini yang tidak pakai kunut, ini yang rawe 8 rakaat, ini yang 20 rakaat. Jangan sampai gara-gara perbedaan furu'iyah kemudian kita pecah. Non-Muslim sangat senang, sangat bahagia melihat kelemahan itu, lalu kemudian yang kelemahan itu, lalu kemudian manusia, umat Islam akan dihancurkan oleh orang-orang non-Muslim. Ekonominya, keilmuan umumnya, apalagi materinya. Maka biarkan kita penampilannya seperti orang deso, tapi jiwa kita harus maju, pikiran kita harus maju. Bila perlu, penampilan kita pun tidak boleh kalah dengan mereka-mereka. Maaf kata, ada orang di Amerika naik pesawat, jasnya bagus, dasinya mulus, dimasukkan, pakai celananya celana wol, sepatunya mengkilat, pegangannya tasbih, naiknya pesawat. Ini renungan buat kita. Jadi ada seorang Sarubaya, ganteng, kaset, pakai kacamata, pakai jas berdasi,
sepatu mengkilap, luar biasa penampilannya, international level, pakaiannya sudah kelas internasional, tapi pegangannya tasbih. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maaf, di beberapa di kampung kita, di desa-desa kita, dari sisi pakaiannya menunjukkan ketaatan. Sorban gak pernah lepas, peci gak pernah lepas, bahkan pecinya peci dari Mekah. Tapi ketika pergi ke sawah bawa pacul, galengan orang bisa betin. Giliran ke sawah, galengan punya orang dipaculin. Where is better? Aina al-ahsan? Nu mana? Nu non, eta bahasa Sunda. Nu saya. Yang paling bagus mana tadi? Yang lebih bagus mana? Pakaiannya perlente tapi berjiwa Islami, lidahnya bertasbih, tapi kelihatannya pakaiannya pakaian taat, pakaian takwa, tapi maculi galangan orang, sama tetangga musuh-musuhan, sama saudara bacok-bacokan. Wah, ini pemandangan yang sangat kontradiktif. Tampak kelihatannya orang yang berjas itu nggak tahu agama, tampak orang yang berkacamata itu tidak paham agama, tapi sejatinya taat. Sekarang saya tanya kamu santri, pakaiannya kan kerudung nih, rapet, cantik-cantik lagi. Subhanallah. Walaupun kalau dibuka banyak kutunya itu. Yang putranya, masya Allah, kasep-kasep, masya Allah, luar biasa. Maka kamu jangan kalah dengan anak-anak SMA, SMK, anak-anak STM, jangan kalah. Dari sisi mental kalian lebih. Maaf, kalian sudah siap berkorban jauh dengan orang tua. Masya Allah, ada nilai kemandirian. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu wali santri kelas 6, mereka sekolah yang lulus di SMA, SMK, STM, bersyukur. Dan lebih bersyukur lagi, bapak ibu wali santri kelas 6 mendapati anaknya lulus di pesantren, pondok pesantren yang insya Allah, kata Kiai Ansor tadi, tidak tertinggal. Ijazah negara dapat, juga dapat apa, ijazah pondok pesantren dapat, suara luar biasa. Apalagi kalian menguatkan diri dengan bahasa Arab, bahasa Inggris. Oh maaf, kalian pengen dakwah di Inggris, nggak mungkin pakai bahasa Baros. Ente dakwah di Australia pakai bahasa Baros, dari mana ke? Boleh cari dia. Boleh mana cari? Abi ya, banyak nyampein kan dia tahu siapa agama. Nggak bisa pakai bahasa Baros. Jadi umat Islam itu harus fleksibel. Bukan berarti fleksibelnya itu adalah menghargai, memberikan izin kepada kemaksiatan, itu ya nggak boleh. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat agama, dengan akidah Islamiyah, kita dukung. Coba kalian, repot kalau kalian tidak bisa bahasa Arab ketika kalian umrah, ketika kalian haji. Apa orang Arab mau dipaksa pakai bahasa Cirwas? Dipaksa pakai bahasa Serang? Syekh, kita ini Arab takon. Jalan mentok itu nih. Ya jangan menang baik ya Syekh. Kita tahu dia menang baik. Menangnya makan orang Arab. Yang pondok modern menghargai pondok salafi, yang salafi menghargai pondok modern. Maka saya bilang ke santri kami, kamu jangan sampai tidak bisa baca kita. Ini penting. Maka saya bangga Taufiqiyah kemudian merespon sistem pesantren Asriyah. Prinsipnya adalah al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih.
wal akhdu bil jadidil aslah. Tradisi lama yang baik dipelihara, dijaga rapi, jangan sampai hilang, dan merespon tradisi yang modern yang lebih baik. Kalau tradisi modernnya jelek, jangan dipakai. Contoh nih, anak muda gak ngetren, gak gaul kalau dari merah-merah, diputih-putih, dan coklat-coklat, dari pirang-pirang. Itu namanya bukan gaul. Coba tengok. Kamu gak gaul, kenapa? Rambutnya gak dipang. Kalau anak gaul mah pang dong. Ngadek kabeh. Rambut berjejer kabeh ke atas. Sebelah kanan kuning, sebelah kiri merah, sebelah tengahnya loreng. Kalau kamu ngaku gaul, kayak saya, tato kanan kiri tato, pas dibuka tatonya gambar kinjeng. Yang sebelah kiri tumbilan. Emang orang takut punggungnya ikan water. Ini anak gaul. Ini yang gak paham anak gaul seperti ini nih. Anak gaul itu adalah anak yang punya potensi, punya kelebihan. Kelebihan apa? Kata Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah sudah janji dalam surat Al-Mujadilah, niscaya Allah angkat derajat orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang bagaimana? Orang yang beriman yang berakhlak. Tapi kalau orang yang beriman yang sombong, angku, iri hati, dengki, dendam, mudah benci ke orang, gak mungkin Allah angkat derajatnya. Alhasud la yasud, orang pendengki tentu tidak akan pernah mulia. Saya yakin Kiai Haji Edi ini gak gampang buka pesantren. Bisa jadi saudaranya membenci, bisa jadi keluarganya membenci, bisa jadi mamanya membenci, uangnya membenci, bisa jadi. Gak gampang. Apalagi ada perubahan sistem tambahan, bukan perubahan, menambah sistem sesuai dengan kondisi zaman. Kalau dulu bergaji gesek untuk memotong kayu. Mohon maaf. Zaman saya kecil, Kiai, ketika Kiai masih muda waktu itu, karena agak sedikit berbeda usianya dengan saya. Ketika saya masih kecil, orang motong kayu besar nih, nak, pakai gergaji gesek, ada yang di atas, ada yang di bawah. Apa sih yang di bawah? Kelilipan terus. Itu tempo dulu, kamu belum lahir. 20-30 tahun ke depan sudah ganti gergaji geseknya, diganti dengan sensor. Terus apakah kita menyalahkan orang yang pakai sensor? Kenapa kamu gak jaga tradisi pakai gergaji gesek? Kelamaan mas pakai gergaji gesek. Bukan berarti gak boleh pakai gergaji gesek, silakan, itu hak anda. Sekarang ditanya, kenapa kamu pakai gergaji sensor? Loh, ini kan ada yang tercepat, tapi kan sama tujuannya memotong kayu. Tapi gak semua kayu dipotong pakai gergaji sensor. Coba bikin lubang-lubang jendela, dipotong dengan gergaji sensor, hancur. Coba kamu potong kusen-kusen itu untuk jendela dan pintu. Coba mimbar ini dipotongnya dengan gergaji sensor, hancur, gak bisa jadi mimbar. Kursi, meja, gak bisa jadi mimbar kalau seandainya dipotong dengan gergaji sensor. Gergaji gesek tetap dipakai, gergaji sensor kapan waktu bisa dipakai? Bisa 5 hari? Maka kalian harus fleksibel. Mentang-mentang santri ke mall harus pakai sarung terus, ya gak haram, halal. Saya juga kalau ke mall pakai peci, gak malu saya. Makanya saya bilang kalau muji santri, tes mental santri, dari Baros ke mana itu perapatan Palima, dicoba saja pakai naik sepeda ontel, pakai kain sarung. Siap enggak? Kalau berani, itu namanya santri punya mental. Maaf, sekarang itu anak-anak santri itu gengsinya tinggi. Gengsinya tinggi, apalagi kalau sudah megang HP. Lupa Al-Quran, lupa tadarus, lupa zikir. Nah, uzubillah, dosa besar kalau sampai berani lupa meninggalkan sholat.
Makanya saya bangga nih Kiai. Ini yang indah. Peringatan wisuda dipesankan lebih sayu, lebih hikmat, lebih khusyuk. Coba tengok Bapak Ibu, perpisahan di sekolah umum jarang yang meneteskan air mata. Yang ada goyang, yang ada joget. Betul. Dipesankan baru dipanggil Muhammad Firdaus, Muhammad Fajar. Maju berkaca-kaca tuh, nangis, ibu bapaknya nangis, masya Allah luar biasa. Yang dari Kerawang tadi, Jaini Jibdan, siapa namanya, Mas Mugi Halimah, Emma, oh iya saya ingatnya mamanya tadi, Emma dari Kerawang, masya Allah ibundanya betapa senang dan bahagia. Coba tengok, lebih indah mana? Kelulusan SMA, wow, lulus, wow, keluar dari sekolah semprot pakai pilok, pah, telur busuk, pah, air comberan, pah, generasi apa? Generasi apa? Kita nggak boleh mendoakan yang buruk memang. Di pesantren, subhanallah, pakai peci. Perempuannya pakai kerudung rapet rapi. Dipanggil satu-satu, diiring orang tua. Luar biasa, tetesan air mata mengharukan. Basah membasahi pipi, luar biasa. Yang ada ucapan terima kasih. Syukran, terima kasih, matur suwun, Kiai Ustaz. Ini yang tidak bisa terlupakan sepanjang masa. Mental-mental dan akhlak-akhlak seperti ini yang menjadi modal besar buat kalian. Maka jangan iri sama anak gaul yang di luar sana. Oh, kamu pikir anak gaul itu harus bermotor-motoran? Bonceng tiga, tau-tau nabrak, ninggalin sholat, mati di kolong mobil trailer. Itu yang namanya mati konyol. Sedangkan Allah bilang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sedang zikir, kalian ini sedang zikir, sedang baca Al-Quran, sedang menghafalkan juz amma. Ini anak putri yang di depan saya nih, kamu sedang menghafal juz amma, mati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Wal fajr wal layalin 'ashr. Mati. Surga. Makanya minta mati ketika baca Al-Qur'an. Kan ada di video-video itu ya, lagi kan. Orang lagi azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Hayya 'alas shalah. Meninggal. Insya Allah di surga. Kamu sedang baca kitab, kitab takrir, Safinatun Najah, apalagi tafsir Munir. Meninggal dunia. Tapi nggak tahu kalau meninggal dunia yang memang lagi ngaji, tapi masih lupa dulunya gosok sendal belum ditobati. Ada nggak yang gosok sendal? Tobati dulu. Gosok sendal itu dosa. Jangan-jangan belum ditobatin. Maka anak-anakku yang saya cintai, bertolong menolonglah, berbantu-bantulah, saling bahu-membahulah untuk melaksanakan kebaikan dan ketakwaan. Jangan pernah gabung bersatu saling tolong dalam keburukan dan kemungkaran. Sementara umat Islam ngakunya umat Islam, tapi kompaknya dalam hal-hal yang berbau dosa dan maksiat. Dulu bahasa silaturahim memang itu adalah bahasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi maaf, sekarang juga banyak umat Islam yang salah mempraktekkan. Silaturahmi berubah menjadi silatuzulmi. Contoh,
Ibu-ibu majelis taklim rombongan berangkat semangat ke majelis taklim. Dari rumah niatnya ibadah thalabul ilmi. Di tengah jalan berubah sampai ke tempat majelis taklim goyah dan hilang niat ibadahnya. Akhirnya apa? Ibu-ibu di majelis taklim itu ngomongin kejelekan orang di tempat majelis taklim. Tuh deh, Bu Nengsi mah pelit. Apa itu? Di TV gede-gede, utangnya mau belum bayar, ngomong orang. Yang satunya, terdemo-demo perhiasan. Bikin sakit hati orang. Gelangnya, sampai sikut. Cincinnya penuh, kanan kiri, cincin semua. Kalungnya bandulnya dikeluarin, segede benar becak. Gatel, gak gatel, garuk-garuk aja itu ibu itu. Bu Markumah. Maaf, takut ada orangnya. Bu Sarwoah. Sarwoah apa Markonah? Markonah aja deh, mudah-mudahan gak ada. Ini mau contoh. Itu ibu Markonah kok garuk lu di majelis taklim. Ternyata sendiri punya sendiri, itu pengen ngedemo-demo kan? Perbiasa. Saya mah, dari sana, dari Cikgu Sarwe, gak gatel bro. Kan bisa dikelamai. Iya ya, saya malah miskin. Suami saya tidak tukang beca. Mana punya saya gelap sebel itu. Iya, di rumah, malam. Harus dirasati. Kurung balamu, Cikgu Yang-Yang. Ibu-ibu yang dulunya gagal-gagal. Ada ibu-ibu was-wasan punya dulunya tiga. Yang satu buat pasar, yang satu buat nanti anak sekolah SD, yang satunya buat nanti satu. Kebetulan sudah 7 minggu, ibu-ibu warnanya. Ya Allah, gimana tak saya dulunya cuma warnanya kuning, dicoklat-coklatan. Gimana warnanya? Kalau setia berat, hubungan saling nyakiti orang lain. Apalagi zaman sekarang, masya Allah, politik dijadikan silaturahmi, bukan silaturahmi. Makanya jadi santri, jadi ustadz jangan gampang kerayu duit. Ini mau pilkada tahun 2019, mau pilpres. Jangan karena uang 100 ribu kita salah pilih. Saya bukan lagi gampangnya. Sebab kalau salah pilih, kebijakan selama 5 tahun, kalau merugikan umat Islam, kita diinjak-injak. Saya khawatir nanti kaya negeri Palestina. Ini jangan main-main nih umat Islam. Harus melek. Pendidikan agamanya harus kuat, pendidikan umumnya harus kuat. Kalau perlu ikut politik. Maka anak-anak yang saya cinta, berbekal iman, berbekal ilmu, berbekal akhlak, ditambah lagi kata haji tadi alumni atau fikir, mental itu mahal. Kalau kita punya mental, walaupun gak pernah naik pesawat, ketika naik pesawat gak kelihatan kampungan. Ini orang pedalaman baru kali pertama masuk naik pesawat bingung, ini umaha, baca pakai ada mungkin. Jangan kampungan, walaupun baru pertama masuk pesawat, seakan-akan karena kita punya mental, seakan-akan kita sudah biasa. Oh, perhatiin orang dulu. Oh, duduknya begitu ya. Oh, ada sabuk pengaman ya. Karena orang kampung, sabuk pengaman diangkat-angkat. Makhluk apa ini? Walaupun kita orang kampung, jangan kampung. Nah. Insya Allah dengan berbekal iman, ilmu, akhlak dan mental tadi, hidup insya Allah diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiai, gak terasa kalau saya ngomong itu, kalau gak kedipin mata, sudah Ustaz, itu gak terasa saya. Kayak kemarin saya ngisi wisuda di pesantren Ar-Rahmah, niat saya 30 menit, tahu-tahu hampir sejam. Maka agak telat mepet mau ke zuhur selesainya. Mudah-mudahan di sini tidak sampai waktu zuhur. Ini saja yang kami sampaikan.
tentu permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kami haturkan. Kami manusia biasa, nitip Pak Kiai Haji Edi dan Pak Kiai Happy, Happy. Ini anak-anak kami yang sebagian memang mengabdi di sini, tegurlah mereka. Arahkan mereka, pandu mereka, jangan kemudian 100% mereka dibiarkan begitu saja. Karena mereka juga masih sangat muda. Ini memang Ustaz Adi Ahmad Faizin ini usianya sudah masuk umur 30-an lebih sedikit, 32 tahun atau 33 tahun lebih 3 jam apa. Mohon kiranya kalau Pak Kiai memang ada orang sekitar sini yang memang cocok, segera nikahkan supaya lebih fokus. Sebab kalau masih bujangan itu nisful imannya masih goyah. Kalau tidak salah dalam sebuah kajian fikih itu memang fikih sunnah bahwa memang penyempurna daripada iman seseorang adalah nikah. Tapi tolong carikan yang masih sejenis, sebangsa dari manusia, dari jangan dari bangsa jin. Mungkin juga ustaz-ustaz yang lain, Ustaz Ali Rahmat, supaya lebih fokus. Dan saya pesan kepada kalian, alumni Rahmat, prinsipnya adalah al-muhafadatu ala qadimi shalah. Jaga tradisi lama yang bagus itu, wal akhdu bil jadidil aslah. Betapa ini adalah sebagai pedoman dan prinsip kita bahwa umat Islam harus fleksibel. Kapan kita harus jaga tradisi kita dan kapan kita harus merespon tradisi yang lebih baik, yang modern itu. Kalau dulu pakai sepeda, sekarang pakai motor, saya rasa orang memaklumi. Maaf nih anak-anak, wali santri saya tambahi sedikit. Saya tadi pakai mobil lewat, saya terbetik dalam pikiran saya begini, Pak. Iya ya, motor saja produknya bersaing. Dulu motor Mio 3 tahun 4 tahun yang lalu paling keren. Gak lucu ya Mio, gak pakai kopling lagi. Lahir lagi motor Vario, lebih bagus. Sekarang lahir lagi motor Max. Kayak kapal selam gitu. Lebih sama. Saya berpikir motor saja benda mati itu bersaing, apalagi mobil. Zaman tempo dulu tahun 90-an orang menyetir mobil LGX itu paling hebat. Tahun 85 sampai 90 LGX itu hebat. Lalu lahir Kijar Innova, hebat bersaing. Lahir lagi Fortuner, mahal apa ini? Kok lebih bagus? Pajero, kok ada lagi? Produk-produk benda mati saja bersaing. Apalagi kalian kita semua yang punya jiwa, punya pikiran, punya akal sehat, kalau tidak mau bersaing, tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Fastabiqul khairat. Ini Allah yang bilang, fastabiqul khairat. Hendaklah kalian bersaing untuk melakukan kebaikan. Bahasa barosnya, do the best and become the best of the best. Beres. Lakukan yang terbaik, jalani yang terbaik, insya Allah beres. Mudah ringan menghadapi kehidupan. Kok jadi panjang? Haji Depi, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang saya selalu hormati dan saya selalu muliakan Abi Umi, semoga beliau selalu diberikan kesabaran, amin. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, dan semoga beliau selalu diberikan keikhlasan, dan semoga terutama Abi suaranya bisa pulih kembali. Saya di sini mewakili beliau karena memang kondisi fisiknya yang kurang memungkinkan, kondisi suaranya yang kurang memungkinkan, maka saya membacakan pidato dan sambutan dari Abi. Yang saya hormati Kiai Haji Rosyid Muslim beserta keluarga, beliau ini yang selalu memotivasi saya, beliau ini yang selalu mengajari saya. Luar biasa, saya anugerah yang luar biasa saya kenal dengan beliau. Selama ini saya ini awam tentang disiplin, saya ini awam tentang ilmu-ilmu yang harus dikejar tentang kemodernan. Jadi beliau yang selalu memimpin kami, mudah-mudahan beliau selalu diiringi dengan rahmat. Yang saya hormati Direktur Pondok Pesantren At-Taufiqiyah Ustaz Adi Faizin SPD, semoga beliau juga selalu diberikan kesabaran, dicepatkan jodohnya. Kenceng amat. Mudah-mudahan ya dari calon wisudawati ini ada satu yang nyantol. Mumpung ada orang tuanya. Ya, mumpung ada orang tuanya, mudah-mudahan orang tuanya langsung ke saung belakang, langsung diridhoi. Amin. Saya dengar-dengar besar-besarnya gitu, Umi Ami Gai, katanya sekarang sudah bukan calon lagi. Dari wisudawati ini ada yang, ya begitulah. Ya betul nggak? Oh betul, ya mudah-mudahan orang tuanya merestui. Dewan Asatri, Ustara, Santriwan, Santriwati, Pengurus, dan Wali Santriwati dan Santriwan yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan pagi kali ini kita Pondok Pesantren At-Taufiqiyah mau wisuda 15 orang, satu tidak lulus, tiga tamat dan yang lainnya lulus. Nah yang tamat ini mohon maaf tidak bisa kita kasihkan ijazah pondok. Kalaupun mau, silahkan menghadap ke bagian pengajaran, bagaimana caranya. Kalau ijazah luarnya gimana? Ijazah luarnya kita kasih. Yang SMK, ijazahnya SMK. Yang SMA, ijazahnya SMA. Untuk yang Fadlil Juz Amma, saya menyeleksi dari 28 orang yang bisa bertahan dan yang bisa berjuang, ada 11 orang. Apa itu Khotmil Juz Amma? Khotmil Juz Amma itu adalah mereka sudah melalui fasoha, mafhumul huruf, tajwid, hafalan. Itu yang saya bawa adalah qiraatul muwahhadah. Qiraatul muwahhadah ini adalah bacaan dari Jawa Timur yang memang semuanya harus seperti itu. Makanya insya Allah untuk calon-calon yang Khotmil ini, saya kemarin diminta dari International High School di Pelipo Karawaci, ketepatan dulu guru yang di sana pernah ngambil di At-Taufiqiyah. Ah, saya percaya dengan bacaan khutbah anak-anak makmum. Saya minta dua orang. Itu untuk khutbah. Kalau untuk masuk perguruan tinggi, insya Allah kalau kalian cuma menyertakan ijazah, sertifikat khutbah Juz Amma At-Taufiqiyah, insya Allah bisa menyamakan ke bakalan dites. 3 tahun berturut-turut kita selalu juara kabupaten. Jadi salah satu andalan di At-Taufiqiyah ini adalah Khotmil Juz Amma, yang mana bukan sekedar hafal, tapi makhrajnya. Ada dulu saking dia pengennya makhraj bisa,
dari mulai hijrah ke mana? Ke tempat makan. Ain, 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 ain. Terus saja ain. Atau yang shot, shot. Sampai tadi itu kayak anaknya Kiai Asrori itu. Itu 5 tahun. Saya titip. Manggil wahir saya. Coba dikerok pakai emas dia bilang. Ya silah. Karena kenapa? Ilatnya susah. Yang di otak dia benar nih. Ul a'udzu birob. Tapi kan dia ngucap ul a'udzu. Pendek. Dan itu susah. Dan yang lebih mirisnya Bapak Ibu, sekarang saya tanya, bukan dia taufiqiyah saja, saya tanya seluruh pesantren. Hampir 80% lulusan SD yang mau mondok itu tidak tahu huruf. Tidak tahu huruf. Boro-boro tahu ini apa? Alif lurus, ini alif bengkong, ini apa? Tidak tahu. Ini PR kita, saya tanya. Emang kamu dulu di rumah ngapain aja? Kalau nggak sekolah, kalau nggak warnet, main HP, main PS. Nggak tahu huruf itu, subhanallah. Makanya target saya yang biasanya kompil itu 2 tahun, sekarang bisa 3 tahun, 4 tahun. Karena mempelajari huruf ini susah. Apalagi kalau memang sudah lulusan SMP, lulusan Tsanawiyah, itu ilmunya sudah terbentuk. Nah, jadi nanti orang tua wali santri yang khotir, silahkan anaknya dites, silahkan anaknya suruh baca, insya Allah. Kalau memang ada kekurangan atau apapun, karena yang bertanggung jawabnya saya, silahkan langsung hubungi saya. Anak saya kok gak lancar? Anak saya kok makhluk jelek? Anak saya kok panjang pendeknya gak bener? Itu saya. Ya mudah-mudahan selama kami mendidik, insya Allah. Dan sudah saya amanatkan kepada seluruh peserta khotmir untuk mendawamkan tadarusan Al-Quran. Misalnya hari Sabtu dari surat An-Nas sampai Ad-Duha, hari Minggu dari surat Al-Lail sampai surat Al-Qamar, terus dan itu harus didawamkan. Insya Allah Quran diberkah. Selanjutnya pesan dari Abi, terima kasih kepada seluruh hadirin dan memohon maaf apabila jamuan kita, apabila gerak-gerik atau apapun yang berhubungan dengan tafiqiyah tidak berkenan di hati ibu-ibu bapak, di hati para undangan, mohon diikhlaskan, mohon diberi maklum. Selanjutnya pesan dari Abi adalah tajdidut tarbiyah. Tajdidut tarbiyah itu Abi selalu bilang, pendidikan dalam 5 tahun itu harus berubah. Dulu, mohon maaf, di daerah Cangkudu, daerah Candasari, Cangkudu saja santrinya hampir 3.000. Sistem salafi. Sekarang saya tanya, 100 saja kurang. Kenapa? Karena tidak memperbaharui, tidak tajdid tarbiyah. Nah, atau fikih ini saya Abi dan Umi beserta pimpinan yang lain selalu musyawarah. Kekurangan atau fikih itu apa? Ternyata kelemahan di kita adalah kedisiplinan. Kita masuk 7.20 Bapak Ibu, jam 7.30 itu anak-anak udah pada bangun. Jujur saya, Pak. Akhirnya saya selalu berpikir gimana caranya ini supaya disiplinnya bisa. Ya percuma kalian bisa mimpin marhaban, kalian bisa mimpin tahlilan. Katanya jadwal tahlilan jam 7, kalian dapat 7:30. Berkatnya habis. Nah, akhirnya kita silaturahim, akhirnya kita ditemukanlah dengan Ustaz Adi. Kita kasih tanggung jawab. Sekarang masuk 7.20 Bapak Ibu, jam 7 itu anak-anak sudah pada beres semuanya. Saya datang telat 5 menit di waktu tuh tadi. Lambat 5 menit, siap. Saya ditegur. Dan kemarin kita luar biasa, kita mengaktifkan hampir 7 ustaz dan ustazah. Bukan karena keilmuan, keilmuan kita sama, kedisiplinan. Ngajar bajunya gak dimasukin. Nah, ketika rubah, maka orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang merasa beban, berontak.
saya hampir setiap hari di MS-MS-in alumni. Saya hampir tiap hari ini gimana kata Atofikia berubah? Saya tanya, apa yang berubah? Di Atofikia marhaban masih ada nggak? Masih. Kalau Jumatan Yasinan? Masih. Salawat Umi pada Jumat? Masih. Sekarang apa yang berubah? Ya, sekarang katanya kalau kita acara jam 9, setengah 9 harus kumpul. Saya baru tahu kemarin, anak-anaknya Hotmail, itu baru kemarin kita nggak ngaret. Biasanya setelah pada asar kita acara tasyakuran. Jadi ketika hari Jumat kemarin yang Hotmail Quran, yang Hotmail Bersama ini telah menghatamkan satu orang satu Quran, ada 11 hataman, nanti kita doa bersama-sama. Itu biasanya ngaret, jam 5 baru datang. Saya bilang, setengah 5 kumpul, jam 4.20 ini sudah kumpul. Kata saya, luar biasa, mentalnya sudah berubah. Kalau mentalnya sudah berubah, gampang. Enteng apalkan Quran, mentalnya sudah terbentuk. Enteng apalkan kitab, mentalnya sudah terbentuk. Tapi tidak mudah berubah mental. Sama, saya pribadi ini orang yang kayaknya ahli telat. Saya kalau ada rapat jam 8, berangkatnya setengah 9. Nah, besoknya jam 9. Tapi saya juga ingin berubah. Saya harus berubah. Kalau santri-santri atau tinggi yang bisa, masa saya nggak bisa? Nah, perubahan inilah yang sekarang sedang akhirnya beberapa alumni yang memang saya bilang, kalau nggak tahu apa-apa, bilang ke saya, yuk kita membuka. Tapi ketika ada yang salah, saya menerima kok, saya perbaiki. Tidak semata-mata saya juga otoritas dengan Nabi dan Umi, tidak. Nah, jadi kalau kedisiplinannya sudah ada, mentalnya sudah terbentuk, jadi apapun kita insya Allah bisa dicetak. Ya, jadi kemarin ada dari Jakarta minta pengabdian 2 orang, syaratnya yang sudah makbul, yang sudah kopi sama, karena dari kelas 6 ini ada beberapa yang belum. Karena kenapa? Entah itu tidak terkejar atau tidak mau mengejar. Terus yang kemarin dari Tangerang kita minta 2, tapi saya belum pede. Saya bilang, Sarah Anita, anak-anak bisa nggak dilepas? Mentalnya sudah terbentuk belum? Percuma mereka hafal juz amma, hafal juz amma, kalau mentalnya tidak terbentuk. Nanti kalau mengajarin Bismillah susah. Ya, jadi tajdid tarbiyah atau fikih ini sedang melakukan perubahan kepada hal yang positif insya Allah. Kalau memang ada kekurangan, sampaikan baik-baik kepada saya. Kita musyawarah. Dan apapun masukan dari alumni, dari santri, dari ustadz, dari wali santri, kita terima. Dan kita sempat bersih tegang juga dengan orang tua yang biasanya nengokin itu bebas jam berapa aja. Anaknya lagi belajar dipanggil, anaknya lagi sorogan dipanggil. Sekarang kita batasi. Muncul lagi polemik. Saya nggak boleh nengok anak saya. Bapak, ibu, saya kasih tahu nih, kalau anak itu diseringkulan, tak anak saya izin, kenapa? Neneknya lagi hajatan. Tak anak saya izin, kenapa? Anak paman dari bibinya lagi sunatan. Tak anak saya izin, kenapa? Kucingnya lahiran. Bapak, ibu, begini, otak itu harus beradaptasi, merender, merestart. Taruhlah si A ini pulang ke rumah. Ketika dia kembali lagi ke pondok, dia tidak akan bisa langsung mengejar pelajaran. Dia pasti harus ingat rumah. Dan itu saya analisis, itu minimal 3 hari itu paling cepat. Biasanya seminggu, itu dia baru on fire. On fire itu apa? Belajarnya semangat lagi, ngajinya semangat lagi, sorotnya semangat lagi. Nah ini, setelah dia seminggu baru datang, baru dia merender, baru dia beradaptasi, minggunya disusulin lagi. Ah, kan cuma sehari, betul, bilang bapak ibu, izinnya sehari, tapi atasi dia di pondoknya loh. Makanya kata saya jangan salahkan kalau misalnya anak bapak ibu nggak kompil, nggak makul, karena sering izin, ciriin aja sok, bapak ibu, kalau sering, pak, cuma darah doang sebentar, kan juga kemarin dibalikin. Jaraknya 2 jam, bapak ibu. Ketika dia perjalanan megang HP, lihat Facebook temennya, wah, tapi udah kemana-mana, udah nggak ada di pondok.
Sehingga ketika dia datang di pesantren yang dari 2 jam itu 3 hari efeknya. Panjang. Nah, ini yang menurut saya perlu dipahami. Saya mah dulu 3 tahun itu gak boleh pulang sama Abi. Dan saya sekarang baru paham. Saya 3 tahun gak pulang. Lagi liburan, ngaji di makom, ceritanya jam 2 malam saya lapar. Duit gak punya. Itu kalau dulu itu ada namanya pohon juwet. Oh, pohon juwet itu yang hitam begini ini asem. Saya naik. Saking laparnya. Santri harus begitu. Yang pulang-pulang tetap minta izin dipunyain. Punyain, saya dulu pernah ambil juwetnya. Saya pernah ambil mangganya, minta ikhlas ridonya. Ya namanya punyain pasti ikhlas ridonya. Nah makanya kelas 6 nih. Jangan lupa kalian meminta ikhlas ridho. Itu yang utama. Sehebat apapun kalian, sepintar apapun kalian, tanpa ikhlas dan ridho dari guru, kalian tidak akan menjadi orang. Kalian ingin itu. Ya, ta'diman wa takriman sama guru. Ya namanya orang mondok, pernah kita enggak sengaja pakai sabunnya. Enggak pernah sengaja kita pakai odolnya. Enggak sengaja kita pernah pakai sendalnya. Atau sikat giginya pernah bareng-bareng. Habis sikat bareng-bareng. Minta ikhlas ridonya. Adik-adikku khawatir saya pernah pakai sabun meskipun sih cuil. Ente lagi nyuci, lagi anak-anak nyuci sabunnya habis. Ada sabun orang lain, nyoreknya sedikit. Minta ikhlas ridonya. Supaya apa? Supaya kalian jadi orang. Supaya ilmunya manfaat dan supaya ilmunya baru. Ya, itu tadi tentang tajdid tarbiyah. Makanya setelah ini, setelah nanti kita ramah tamah jam 2 akan ada pembagian rapot. Dalam pembagian rapot ini saya terima laporan dari pengajaran, ada yang naiknya bersyarat, ada yang naiknya menghadap, ada yang tidak naik tidak ada. Nah, itu Bapak Ibu tolong direspon. Ini mah ketika Ibu nanti wali santri tolong kumpul ya dengan wali kelasnya. Pulang, saya sibuk Pak, saya begini Pak. Ya gak ada urusannya Bu, Pak, kalau ngikutin sibuk. Nanti ketika kalau anaknya gak naik baru protes. Anak saya kok begini, anak saya kok gak boleh izin. Ya saya tanya, Bapak Ibu pernah gak ikut sosialisasi peraturan? Bapak Ibu bisa gak bekerja sama dengan kita? Bukan buat kita Bapak Ibu, buat santri. Dan kepada wali santri kelas 5 nih, mudah-mudahan tahun depan tidak ada lagi walinya yang telat, karena kasihan kepada wisudawan-wisudawati. Saya itu kadang-kadang sama Abi sama Umi suka bercanda. Saya baru menyaksikan santri atau pikiah belajar itu udah mulai kamu udah ngepet emang. Wah, kata saya Ustaz Adi ini luar biasa. Apa namanya, merubah mentalnya. Dulu mana ada anak ATM begitu. Belajar di subuh, saya wudu doang, di sini udah kayak pindang goreng. Sekarang nggak kita kontrol, udah masing-masing udah kayaknya nggak mau kenal sama pinggirnya. Iya aja. Alhamdulillah, tradisi yang bagus kita. Selanjutnya pesan dari Abi adalah untuk santri kelas 6, jangan takut menghadapi dunia. Ingat, menjaga wajah. Tapi tetap keikhlasan guru itu yang pertama. Cuma kalian tanpa itu. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ini selain menjadi pimpinan pondok, saya ini menjadi kepala sekolah SMK atau Fikiah. Yang mana SMK atau Fikiah ini saya memfasilitasi. Anak ini mau ngabdi, mau kerja atau mau kuliah. Untuk ngabdi nanti kita sebar. Mana yang mau ngabdi? Sampai kemarin saya terkejut sekali. Kalau dulu santri atau fikih disuruh ngabdi itu kita yang memohon. Sekarang bisa kebalik. Kelas 6 yang sampai mohon-mohon. Dari semuanya yang pengen ngabdi kita cuma 3 yang kita pilih. Yang lainnya udah pada nangis, Tad, kita pengen ngabdi, kita pengen ngabdi. Saya tanya ke Ustaz Adi, gimana Tad? Tidak.
Ya mudah-mudahan yang salah satu yang nabi ada dipilih lah. Ya tanda dia. Kalau masalah itu aja baru surah. Nah, satu pengambilan kita bisa. Yang kedua dunia industri, SMK atau Vigia yang mau kerja, saya cuma menawarkan, tidak mengharuskan lulusan itu kerja. Itu kita sudah bekerja sama dengan Nippon Seiki, dengan Mitsuba, dengan Sairoti, dengan Alfamart. Jadi untuk yang pulang pergi, ketika kemarin mereka sebelum lulus, itu kita sudah tes kerja. Maksud saya apa? Karena untuk kerasa kita baros, ekonominya mohon maaf kurang. Jadi ketika mereka lulus, mereka sudah kerja. Nah, terakhir untuk dunia perkuliahan, saya kemarin ditawari, kalau ada yang khatam santri atau fikih 30 juz, bukan juz 30, 30 juz di UI kedokteran gratis pak, beasiswa full. Saya tanya, pak kalau ini murni UI berapa pak daftarnya doang? Katanya daftarnya doang 150 juta, daftarnya doang. Itu dia memberikan gratis. Itu bagi yang hafal juz 30. Bagi yang tidak hafal, kemarin saya diundang oleh pengelola Simolek. Simolek itu dia menjembatani antara negara Indonesia dengan negara-negara yang lain. Saya kemarin ditawari pak beasiswa full di Cina. Boleh milih bisa di Cina, bisa di Jerman, bisa di Paris. Itu beasiswa full. Dan setelah lulus dari sana, tanda tangan kontrak perusahaan sawit, perusahaan yang besar-besar itu sudah dinantikan. Karena ketepatan perguruan tinggi yang diajak kerjasama itu perguruan tinggi terkenal. Kalau di Indonesia kayak misalnya ITB, UI, itu di Cina selama 3 tahun. Nah maksud saya, tidak semuanya santri itu harus jadi kiai, tidak. Saya kemarin main ke perusahaan HRD, manager dan sekaligus kepala HRD. Dia baru Bapak alumni pesantren ya. Saya jadi HRD, Pak. Saya bikin kebijakan. Karyawan saya yang 3.000 itu kalau duhur harus sholat semuanya. Itu kejahatan yang luar biasa. Apa tes masuknya? Saya kata saya bukan orang pinter pak. Tes masuknya cukup hafal Yasin, Waqiah, Al-Mulk. Mana ada perusahaan tes masuknya hafalin 3 surat? Gak ada. Jihad. Kalian kalau mau kerja, sekalian kerja jadi manajer. Berubah. Puasa, wajib puasa. Saya pernah datang ke Indonesia Nippon Seiki pak bu. Untuk punya orang Jepang. Jadi suatu ketika orang Jepangnya datang ke perusahaan. Ketika itu ketepatan bulan puasa. Ini pertama dia mengkritisi masjid. Dia masuk ke masjid. Ini apa ini? Kata manajernya itu, ini adalah masjid. Apa masjid itu? Masjid itu tempat ibadah orang muslim. Oh jadi ini tempat ibadah kamu. Itu kotornya banyak kotoran dulu. Saya orang Jepang mengambil kebijakan harus ada yang membersihkan bayangan orang lain. Dan di PT INS itu setiap waktu sholat duhur asar dikasih waktu 15 menit untuk sholat. Enggak sholat dikasih SP1. Berapa pahalanya itu orang Jepang kalau dia Islam? 3.000 karyawan bayangkan. Sudah gitu dia jalan-jalan lagi ke tempat makan. Ceritanya dia udah tahu lah tentang puasa. Ada beberapa karyawan yang lagi makan jam siang istirahat. Itu karyawan kamu? Iya, Mister. Itu orang Islam? Iya, pecat dia. Duh, kenapa Mister? Dia sama Tuhannya aja gak takut katanya. Karena dia gak puasa, apalagi sama kamu. Bayangkan orang Jepang kita yang sana. Kita orang muslimnya sendiri mana mau perhatian kayak gitu. Itu, apa namanya, karyawannya lagi makan, pecat dia. Kenapa? Dia sama Tuhannya aja tidak takut, karena dia tidak berpuasa. Itu luar biasa. Nah, jadi untuk kembali lagi kepada tadi,
kalau kemarin saya dapat kuota 2 orang itu ke Cina. Beasiswa full selama 3 tahun cuma dikenakan tiket pulang pergi. Nanti di sana untuk biaya keseharian karena tidak termasuk biaya kuliah itu sambil magang. Dan ketika sudah 3 tahun lulus minimal dijamin untuk posisi strategis dan gajinya di atas 50 juta. Jadi kalau kalian bisa kerja 3 tahun, 1 tahun itu sudah balik modal. Cuma kembali lagi, mental. Siap nggak ke Cina? Siap nggak ke Jerman? Siap nggak ke Paris? Gimana pelatihannya? Nanti lewat saya dilatih dulu nih bahasanya 4 bulan. Setelah dilatih, baru. Jadi sekalian pejabatnya perusahaan bikin kebijakan yang sesuai dengan Islam. Orang Jepang ada bisa. Masa kita orang muslimnya? Ya kemarin saya ketemu dengan Haji Imron yang PT Plasma yang ada di Ciruas tuh, yang apa namanya, sedotan. Itu beliau mewajibkan jemaah. Tesnya nggak perlu apa-apa, apel, yasin, wakil, mulai. Pak, saya baru kali ini ada tes perusahaan, ngapalin Quran, saya bilang. Karena dia bilang apa? Kalau orang Islamnya sudah betul, insya Allah akhlaknya juga betul. Nah, jadi mudah-mudahan nanti lulusan atau fikiah yang tahun depan mau ke Jepang kita persiapkan dari sekarang. Yang mau ke Paris, ya? Paris tahu? Menara Eiffel? Nah. Dengan apa kita bisa ke sana? Dengan ilmu gratis, naik pesawat yang gratis. Selanjutnya kau sudah, ternyata sudah saya sampaikan semua dari saya ringkas. Intinya mudah-mudahan semua alumni atau fikih ilmunya manfaat barokah. Mudah-mudahan yang khotbah juzama juga ilmunya manfaat barokah. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kesabaran dan selalu diberikan keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menyanyikan lagu Terima Kasih Guruku oleh santri kelas 6 dan diiringi oleh paduan suara.
10
Muhammad Insan Firmansa bin Baharudin Satrudin Warung Gunung Lebak. Wow.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan untuk membaca doa khatmil Quran. Jadi Tuhan berwajib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli sahabat Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wahdina waffiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Bi barakati khatmil Qur'anil 'azhim. Wa bi hurmati habibika wa rasulikal karim. Wa'fu anna ya karim. Wa'fu anna ya rahim. Wa'fir lana dzunubana bifadlika wa karamika ya akramal akrami wa ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bi zinati khatmil Qur'an wa akrimna bi karamati khatmil Qur'an wa syarrifna bi syarafati khatmil Qur'an wa albisna bi khayati khatmil Qur'an wa adkhilna al-jannata ma'al Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirati bi hurmati khatmil Qur'an wa rahham jami'a ummati Muhammadin bi hurmati khatmil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa bil qabri munisa wa bil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa ila al-jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ila al-khairati kulliha dalila wa imama bi fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna bi kulli harfin min al-Qur'ani halawah wa bi kulli kalimatin karamah
وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه وبلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في بلدك المباركة من أمة محمد عليهم أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بروح نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواج أمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولوله حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dikeluarkan di lapang 13 Mei 2018.
bagian pengajaran Al-Ustaz Ali Rahmat ditandatangani. Direktur Pondok Al-Ustaz Ali Ahmad Faizin SPD ditandatangani. Bagi santri yang namanya disebutkan, maju ke depan. Mana sih ulum? Kelas 1 juara 3 dengan jumlah nilai 163, rata-rata 7,78, diraih oleh Syahla Intan. Juara 2 dengan jumlah nilai 164, rata-rata 7,79, diraih oleh Arifin Ilham. Juara 1 dengan jumlah nilai 168, rata-rata 8,00, diraih oleh Thank you.
dengan jumlah nilai 147, rata-rata 7,00, diraih oleh Dede Nur Hidayah. Juara 1 dengan jumlah nilai 152,7, rata-rata 7,63, diraih oleh thank you.
tahun ajaran 2017-2018 dengan jumlah nilai 168, rata-rata 8,00, diraih oleh Ya Rabbal Alamin, Ya Mujib al-Sa'ili, Ya Mujib al-Da'wah, Ya Qadir al-Hajat, Alhamdulillah Alamin, Ya Mawlana, Ya Ma'bul Hamd, Ya Fini, Ya Ma'bul Hamd, Ya Fini, Ya Ma'bul Hamd, 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 Ya
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bi jami' ahli al-arfah wa taqaddina ya Allah bi hadhihi al-hajjah wa tuqaddina ya Allah bi jami' al-shayyat wa tarfa'na bi ya Allah bi ta'ala rajah wa tubarrijna bi sawariyah min jami' al-qalat al-hayat wa ba'athana innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan sihhan wa rizqan salihan wa rizqan salihan wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli daa wa shifaan min kulli daa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala tawfiqiyya min bala'i dunya 'adhabil akhirah wa fitnatihima innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma balighna ya Allah fi rajab wa balighna ya Allah fi sya'ban wa balighna ya Allah ramadan wa balighna ya Allah ramadan wa balighna ya Allah ramadan wa ighfir lana ya Allah dhunubana wa ighfir lana ya Allah dhunubana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antar rahim. Allahumma ij'al auladana min ahli ilmi wa ahli khair khususan santri wa santriwati at-tawfiqiyah. Allahumma ij'al auladana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyam 'ala ash-sharri wadh-dhayr innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana aqim as-salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama waj'alna lil-muttaqina imama waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Istatib ya Allah du'ana fi hadhihi as-sa'ah. Istatib ya Allah du'ana fi hadhihi as-sa'ah wa simallana warhamkum amwatana warhamkum amwatana bi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.